Hampir lama dia itu, satu tahun juga, hampir juga saya di baratnya uh, di ini, kan sih, uh, kayak di pressure. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lorong Edukasi dimanapun anda berada, jumpa lagi di podcast inspiratif. Kali ini kami dari Lorong Edukasi kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Belanda. Nah, beliau, beliau ini adalah salah satu dosen berprestasi di Universitas Jember yang semoga nanti di ngobrol-ngobrol santai kita di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini ada manfaat ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Sudah hadir di tengah-tengah kita di depan kamera, di depan layar kita. Beliau adalah Bapak Rayendra Wahyu Bahtiar. Apa kabar Pak Wahyu biasanya dipanggilnya ya? Iya Pak Wahyu. Alhamdulillah kabar baik Pak Pak Fir, Firdian. <laughs> Terima kasih <laughs> sudah diundang di podcast apa tadi lorong inspiratif, edukasi ya betul iya inspiratif <laughs> oke okay, Pak Wahyu ini ngomong-ngomong kan sedang studi di Belanda ini yang kami dapatkan informasinya dengar di Belanda sekarang ini kan ya ya betul Pak lagi kebetulan terdampar oh, di Belanda, di Belanda. <laughs> <laughs> oke okay, Pak Wahyu ini bagaimana sih kemudian tanya gimana? kok Pak Wahyu ini akhirnya bisa Terdampar di Belanda, milik studi jauh-jauh di negeri seberang sana. Ini di Belanda, ini bisa diceritakan, Pak. Bagaimana ini awal kisahnya? Ini awal kisahnya. Uh, gimana ya, Pak? Ya, awal kisahnya itu uh, dari inilah. Apa namanya dulu? Kalau misalkan eh, bukan misal pas awal masuk di UNED setelah CP uh, masuk PNS unit itu semacam ada surat perjanjian dulu itu Pak. Hmm. Kalau misalkan uh, apa namanya di uh, diwajibkan untuk kuliah studi lanjut gitu ibaratnya segitu. Uh, terus uh, itu kuliahnya setelah itu kalau nggak salah saya lupa itu kuliahnya itu harus di dalam negeri atau di luar negeri saya lupa ke di kewajiban di situ saya lupa itu uh, <tuh> tapi semakin setelah beberapa tahun berjalan itu Bapak Pimpinan uh, Pak Rektor atau Pak Wakil Rektor lupa saya juga itu memang mendorong untuk kuliah S3 di luar negeri bagi yang muda-muda ibaratnya hmm. nonton gitu nah singkat ceritanya ada program yang namanya IDB itu program IDB di uh, UNED Islamic Development Bank itu semacam ada proyek di Indonesia, salah satunya di Universitas Jember itu. Nah, di programnya itu ada program yang uh, hard skills, eh sorry. Ya. Ah lupa lah, dua program yang program pertama itu semacam punya bangun-bangun gedung-gedung itu dan satunya yang soft skill yang nyekolahkan dosen-dosennya terus kayak ada semacam um, apa uh, short course gitu dan lain-lain semacam seperti itu. Nah, uh, saya dapat info itu dari Bu Rifati, kalau nggak salah itu ada info itu terus saya nyoba apply untuk program itu di 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 kampus itu tadi. Nah, setelah apply Uh, dikhususkan bahasa Inggris kalau nggak salah ya dikhususkan bahasa Inggris setelah kursus, se selama ba khusus bahasa Inggris itu diminta untuk nyari nyari kampus nah proses nyari kampusnya ini yang lumayan panjang ini ceritanya hmm. ya bukan saya milih Belanda kenapa kok harus milih Belanda sih enggak, cuma um, apa saya nyari nyari profil pembimbing calon profesor calon promotor yang sesuai <coughs> bidang saya pendidikan fisika lah ibaratnya gitu Pak. Uh, saya cari di Scopus yang yang uh, risetnya seperti seperti itu terus kemudian uh, ada beberapa sih dulu itu saya list itu yang 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 sesuai bidang saya. Ada yang di Jepang, ada yang di Memang banyak kan Eropa sih dulu itu, hmm. yang di Asia itu kalau nggak salah Jepang, ya kalau nggak salah Jepang saja saya. Yang di Eropa lumayan banyak, ada yang di Inggris, ada uh, dulu masih Eropa ikut ya Inggris <laughs> sebelum breksi, hmm. kalau nggak salah, <laughs> ada yang di Inggris, ada yang di uh, Belanda, memang ada yang di Jerman, ada yang di Prancis itu tadi. Nah kebetulan yang di, yang me, apa, yang merespon lumayan bagus itu memang di Jepang dan di Belanda. Dulu itu malah, malah hampir kalau nggak salah malah hampirnya itu di Jepang karena hmm. yang responnya bah, yang intens itu di Jepang. Tapi entah kenapa kok yang di Jepang itu nggak setelah itu kayak ya ya oh lah ibaratnya gitu. Hmm. Terus nggak tahu kok lost kontak gitulah ibaratnya. Setelah itu nggak tahu kenapa yang di Belanda itu kontaknya sekali atau dua kali itu um, langsung dia respon tapi uh, beliau itu yang di Utrecht ini memang hmm. itu uh, apa namanya oh saya apply-nya itu di Belanda memang ada beberapa di Leiden, ada di Utrecht, ada di Groningen yang respon Groningen sama di Utrecht tapi yang di Groningen ditolak saya <laughs> hmm kita <gitulah> karena bidangnya dia nggak sesuai juga gitu nggak sesuai yang diotrek ini e, memang sesuai terus dia respon tapi lumayan agak lama sih ya, responnya dia sampai ke, dapat LOE-nya itu dia minta untuk perbaikan e, proposal ibaratnya gitu oke saya e, tertarik ibaratnya dengan proposal risetmu tapi tolong diperbaiki dulu sesuai standarnya dia itu hampir setahun itu beliau itu hmm. jadi um, apa dikasih feedback terus kemudian saya harus perbaiki kasih feedback terus diperbaiki gitu ya semacam kita gini kayak hmm. uh, skypan gitu terus kamu kurang gini kurang gini gitu itu tatap muka ya pak ya iya iya semacam hmm, virtual hmm, ya iya hmm. oh, sempat saya itu kalau apa namanya kan ya beda waktu kan dia beli, bisanya agak siang akhirnya uh, di Jember agak malam gitu kan akhirnya saya harus ke kampus <laughs> di kampus saya akhirnya online gitu online di kampus itu ya semacam gini sampai dia nggak mau uh, memberikan LOE kalau belum memenuhi standarnya dia barunya gitu hampir, hampir lama dia itu satu tahun juga hampir juga saya di baratnya uh, di ini kan sih, eh uh, kayak di pressure uh, saya terlalu lama ini memakan waktu ibaratnya gitu hmm. terlalu membuang waktu kamu progresnya kurang bagus ya saya nggak bisa ngasih LOE saya kasih kesempatan kalau memang misalkan kamu nggak bisa menunjukkan progres bagus ya udah nggak nggak perlu kita lanjutkan ibaratnya gitu uh itu ibarat waduh <laughs> gitu oke okay, gitu ya akhirnya um, itu itu bersamaan dengan yang di Jepang, kalau nggak salah itu bersamaan hmm. dengan yang di Jepang. Uh, akhirnya ya ya udah, pikir saya itu Jepang setelah itu kok lost kontak saya nggak tahu. Ya udah ini ada kesempatan satu ini saya coba perbaiki dengan sebaik mungkin. Kok alhamdulillah yang setelah dapat ancaman <laughs> seperti itu kok yeah. ini apa? Uh, setelah itu saya coba perbaiki. Terus kot, kemudian alhamdulillah diterima itu tadi. Ya semacam begitu. Itu alur sidin hampir satu tahun intinya. Itu yang paling berat yang itu. Jadi kalau bisa kita ambil hikmahnya ini sebetulnya butuh effort juga ya untuk kemudian mendapatkan LOE dari kampus tersebut gitu Pak ya. Ya jadi yang yang lumayan uh, butuh effort banget itu dapat LOE-nya. ketimbang dapat beasiswanya karena beasiswanya kan dari dari unit sendiri sih kan mereka bilangnya yang apa uh, selain apa selain harus dapat LOE ya ya progres saat uh, kursus itu tadi gitu. Mm. Tapi lebih lebih susah dapat LOE-nya. Dapat <laughs> LOE-nya. Oke. Okay, yeah. ini bidang Anda kan di pendidikan fisika gitu Pak ya. Jadi di kampus itu lebih kepada bagaimana sains atau fisika di bidang pendidikan itu Sangat kental sekali dengan sosok seorang Wahyu ini, gitu. Nah, sebetulnya ketika Anda kemudian mendapatkan LOE, gitu ya, dari Utrecht, betul ya, Utrecht, yeah, iya, Belanda itu, itu sudah memang betul-betul sesuai dengan bidang kajian yang akan Anda tindak lanjuti, atau sebetulnya ada kompromi-kompromi tersendiri ketika proses itu, Pak. Kak, e, sebenarnya kalau kompromi tidak begitu banyak, tapi e, karena memang saya pengennya di bidang fisika, memang kalau riset saya memang di awal-awal memang pendidikan fisika memang beliau juga e, apa banyak riset di pendidikan fisika, tapi di combine dengan teknologi. Nah, saya suka itu tadi. Hmm. Ada ada teknologinya kemudian untuk pembelajaran fisika lah, seperti itu. Saya suka juga akhirnya risetnya saya proposal. Jadi ketika membuat proposal harus saya arahkan ke risetnya beliau gitu. Hmm. Jadi nggak nggak begitu banyak kompromi uh, karena ya memang tidak begitu jauh di di apa bidang riset interest saya di di itu tadi saat ini apa bidang kajian yang diambil Pak Wahyu ini? Um, apa risetnya dia itu tentang model dan modeling nih sebenarnya intinya gini, um, uh, apa kalau bisa saya apa uh, sederhanakan, ibaratnya kalau pembelajaran fisika yang itu baru bagi saya dulu saat pertama kali saya tahu riset apa riset, interest beliau profesor saya apa itu model modeling itu terus sederhananya kalau awal awal saya itu saya di riset pendidikan saya itu fisika pembelajaran fisika menggunakan teknologi itu ibaratnya uh, pakai animasi gitu kan terus kemudian hmm. anak anak lihat animasi itu kayak atau kayak semacam simulasi semacam itu hmm. Nah, kalau model and modeling, kalau yang tadi kan animasinya sudah ada, anak-anak hmm. tinggal pakai, kan yeah. gitu. Nah, kalau model-modeling, itu anak-anak yang buat animasinya, siswanya yang buat animasi. Hmm. Nah, kalau saat proses, jadi membuat model ibaratnya, anak sendiri, siswa sendiri yang buat model, menggunakan alat tertentu, itu namanya yang uh, teknologi tertentu, bisa komputer, bisa apapun lah itu saat proses membuat teknologi tadi pasti kontennya fisika hmm. saat eh saat buat uh, apa model tadi animasi itu pros apa konten-konten fisika apa aja nih yang bisa diserap anak-anak gitu hmm. atau yang dikonstruksi anak-anak itu konten fisika semacam seperti apa hmm. nah, terus juga uh, mungkin nggak kalau terminologinya yang anak-anak dapat mungkin nggak 100% sama persis semacam terminologi yang sudah baku, misalkan kayak gaya, energi, hmm, terus iya. uh, dan lain-lain semacam itu mungkin hampir-hampir mendekati gitu, misalkan kayak um, uh, apa medan magnet, misalkan uh, medan, eh, medan listrik. Kalau yang sekarang medan listrik mungkin anak-anak nggak -anak nggak pakai med, uh, istilah medan listrik, tapi semacam mengarah semacam seperti itu ibaratnya hmm. Nah itu yang saya saya teliti saat ini jadi ketika anak-anak pros-pros apa membuat uh, model tadi itu animasi pakai uh, software tertentu Nah kira-kira uh, konten fisika apa aja nih yang yang bisa anak-anak hmm. konstruksi itu jadi memang bidang modelingnya khususnya di bidang pembelajaran sains <laughs> ini Sebetulnya cukup menarik juga Pak kalau saya amati Pak ya. Mm -hmm. Jadi sekarang itu fenomenanya revolusi industri kita itu kan sudah mau masuk ke 5.0 gitu kan ya. Jadi gimana <laughs> percepatan teknologi khususnya gitu, di bidang teknologi itu begitu pesat sekali sehingga sepertinya saat ini hampir bisa dikatakan mahasiswa itu melek teknologi semua gitu ya. Barangkali ini menarik kalau kemudian ilmu yang didapatkan Pak Wahyu ini kemudian bisa ketika sudah selesai nanti pulang ke tanah air bisa dikombinasikan dengan anak-anak muda kita, itu dampaknya akan luar biasa. Kalau menurut saya begitu, Pak. Bisa. Semoga, semoga bisa. Memang apa bagi saya beberapa kali melihat eh, apa pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu saat S1, S2, kemudian beberapa kali membimbing mahasiswa skripsi itu. Memang riset tentang modeling tadi yang saya bilang, itu kan kalau anak-anak sudah ada simulasi, ada animasi, itu mereka sudah tinggal make terus kemudian saat proses menggunakan animasi atau simulasi tadi itu konten fisika apa aja yang diserap, hmm. sekarang dibalik, anak-anak yang kreatornya, konten kreator hmm, lah ibaratnya gitu, kreator. Nah, <laughs> gitu kira-kira konstruksi fisika apa yang bisa di diperoleh gitu Nah itu pengalaman saya ketika S1 S2 saat mahasiswa saat beberapa kali membimbing mahasiswa itu semacam kok kayak belum belum ada ya semacam itu itu tadi hmm. kayaknya itu bisa dipakai nanti ketika saya kembali di di Jember ibaratnya dan pastinya pakai teknologi-teknologi tertentu gitu hmm. tapi artinya Uh, fokusnya anaknya sendiri yang jadi konten kreator bukan apa hmm. uh, namanya penikmat kontennya. Hmm. <laughs> ya. tapi kalau menurut kacamata seorang Rayendra Wahyu ini teknologi yang anda kaji ya di saat ini di YouTube uh -huh. itu sendiri, anda melihat di Indonesia ini sudah ada atau atau belum sebetulnya bagaimana? sudah ada sebenarnya sebenarnya su, uh, kalau teknologinya itu sebenarnya sudah banyak ada dan kalau di uh, di Indonesia sepertinya teknologi itu tadi sudah available hmm. tapi saya nggak nggak begitu banyak tahu kira-kira penelitinya itu siapa aja yang modeling di di Indonesia gitu karena saya memang saat saya tahu itu masih baru benar-benar baru bagi saya kok belum ada tadi ya. tapi kalau teknologinya semuanya sudah ada contoh misalkan saya kan uh, membuat membuat animasi tadi hmm. itu uh, stop motion animation jadi apa ya stop motion tadi itu uh, ya kalau teknologinya sudah banyak pakai HP pun bisa tinggal apa namanya tinggal jepret-jepret gitu hmm. kemudian nanti dikombin uh, apa jadilah animasi tadi itu itu tadi kali tapi sebenarnya kalau teknologinya sudah banyak hmm. tinggal dipakainya itu bagaimana uh, anak nah, di Indonesia tapi su sudah banyak tapi siapa aja yang sudah pakai bidang riset seperti itu uh, saya belum belum tahu sih kalau di Indonesia hmm. soalnya kan juga begini nih, fenomena juga yang terjadi ini kan kadang-kadang itu ada bibit-bibit potensial di tanah air ya. Mungkin salah satunya seperti Pak Wahyu ini ketika sudah selesai ke Indonesia pulang ke Indonesia ini juga mikir-mikir jangan-jangan kepake enggak nanti ilmu saya ini sehingga kemudian beberapa saudara-saudara <laughs> kita itu akhirnya memutuskan wah saya menetap di negeri yang sekarang saat ini saya sedang studi ya ini lebih menjanjikan lebih. <laughs> tapi semoga untuk Pak Wahyu tidak ya tiap pulang kembali ke tanah air mengharumkan Universitas Jember dan sekaligus untuk Bangsa dan negara, <laughs> <laughs> kalau pulang, pastinya pulang, Pak. Apa namanya? Kan uh, saya PNS di Indonesia, di Jember. Ya, pasti pulang karena PNS, Buka, tapi bukan karena PNS-nya, gitu kan? Uh, apa namanya? se. Tapi memang saya pengennya pulang sih, pulang hmm. di Jembernya gitu. Kalau kepinginannya memang pulang, memang pengen pulang, pengen mengabdi di Indonesia. Tapi, dan yang kedua, karena saya PNS juga. Hmm. Tab, tapi selama saya di sini itu memang enak di, di Belanda itu pak hmm. fasilitasnya ada semuanya nyaman. Tapi se seruat-ruatnya di Indonesia lebih enak di Indonesia ketimbang di Belanda. Hmm. <laughs> Jadi senyaman-nyamannya di Belanda ataupun seruat-ruatnya di Indonesia enak di Indonesia. Enak <laughs> di Indonesia. <laughs> ketimbang <laughs> seorang pak Wahyu ini. Cinta tanah ini tidak perlu diragukan, ini seperti ini. Oh. <laughs>